5 selebriti popular yang hilang, namun masih ramai yang menunggu saat dan ketika mereka muncul kembali. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Dalam kalangan mereka, ada yang meraih populariti tinggi namun tiba-tiba hilang tanpa sebab. Namun bakat luar biasa yang mereka miliki tidak harus kita lupa, andai satu masa mereka membuat kemunculan semula. Pasti industri hiburan akan tersenyum dengan kehadiran mereka yang mempunyai bakat luar biasa. Kehilangan bekas anggota Tufek Malik secara misteri menjadi perbualan ramai sejak kumpulan terbabit berpecah pada 2005. Sejak itu, kelibat penyanyi ini perlahan-lahan hilang dari industri hiburan. Walaupun muncul dengan lagu-lagu baru, namun Malik tidak pernah membuat kemunculan sama ada di majlis atau bersama media. Beliau dilahirkan pada 17 Mac 1985 adalah seorang pelakon serta anak kepada pelakon veteran Khatijah Tan. Ia banyak membintangi serta mengarah filem. Filem Primadona Kena Hantu yang ditayangkan pada 13 Oktober 2016 adalah filem komedi seram Malaysia terakhir arahan Pierre. Lama menghilang, tiba-tiba nama pelakon Harry Othman tular di laman sosial berikutan peminat bertemunya ketika menjadi pemandu kereta sewa. Hampir 5 tahun tidak berlakon, beliau bekerja seperti itu sebagai mencari pendapatan sampingan. Menurutnya, selepas dia digam berikutan terbabit dengan dunia politik, dia tidak mendapat sebarang tawaran berlakon sehingga hari ini. Penyanyi dan pelakon terkenal Wahida yang popular dengan lagu Wasini juga berlakon dalam filem Anak Mami dan Jutawan Fakir. Selepas berkahwin dengan pendakwah popular Ustaz Akhil Hai, Wahida tidak mahu lagi aktif dalam bidang seni dan memberi tumpuan kepada keluarga. Pemenang AF musim keempat Faizal mengakui kegagalannya mengawal diri hingga terjebak dengan anasir negatif meragut kejayaan seni dan hampir memusnahkan hidupnya. Beliau berkata populariti yang diraih membuatnya lupa bumi yang dipijak dan akhirnya terjebak dengan perbuatan sia-sia. Mungkin itulah penyebab penyanyi yang terkenal dengan tagline senyum sokmo itu tiada lagi dalam industri seni. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.